di Tonight Show. Ya. Dan sekali lagi kepada Tonight Lovers kita ingatkan buat kalian semua yang ingin mendapatkan buku terbaru dari Raditya Dika. Jawab apa judul buku terbaru dari Raditya Dika dan tanggal berapa pertama dirilis? Ya, ya pokoknya pantengin aja di Twitter kita di @tonightshow. Underscore net ya. Ya udah balik ya. Udah balik. Ya, udah balik. Dengan hashtag TNS Koala Net. Ya, udah kata judulnya lah gitu. TNS Koala Net. Iya, iya, iya. Apa ya. Judulnya, rilisnya juga. Mention sebanyak-banyaknya karena yang paling niat akan mendapatkan buku terbaru dari Raditya Dika. Raditya Dika plus tanda tangannya. Ya, itu dia. Dan malam hari spesial sekali karena Tonight Show kali ini. Ini masih canggung ya. Good afternoon, Tonight Show. Ya. Benar mandir soalnya. Malam hari ini spesial sekali, headline akan dibawakan oleh Miss Tonight Show 2015. Miss, kelewatan sini aja. Miss, nah, biasanya kalau bodyguard tuh gede-gede loh. Ini tipis banget kayak kertas HVS. Terima kasih atas pertanyaannya. Enggak ada yang nanya. Saya membawa bodyguard-bodyguard saya yang tipker ini karena saya ingin berhemat. Ya. Jadi saya untuk bodyguard-bodyguard saya. Ini kalau tipker kan itu biasa tipis kering ya. Ini apa? Tipis kere ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Tonight Show. Siapa bilang percaya? Bawain aja, kita nggak percaya. Karena telah memilih saya kembali sebagai Miss Tonight Show 2015. Nah, habis nggak ada lagi Miss, masa iya Epe dijadi Miss? Aku terharu. Oh, oke, ada beberapa headline yang akan saya bacakan. Berita yang pertama, hadap belakang semuanya. Kok ada belakang? Jadi begini, beritanya seperti ini ya. Sopir taksi mengemudi secara terbalik selama 11 tahun. Wow. Ada sopir taksi yang mengemudi secara terbalik. Sopir ini bernama Harvard Dev. Dah, Dev ini memulai kebiasaan unik ini ketika salah mengendarai mobil kesayangannya yang berjenis Fiat Panini yang ternyata memiliki 4 gigi mundur dan 1 gigi maju. Dev terbiasa menyetir dengan kecepatan hingga 50 meter. Sabar ya. Ya itu, ya. Ya. Tapi dia sudah terbiasa dengan menyetir mundur. Sudah tahu. Menyetirnya jadi dia. Sudah kebiasaan. Dia kalau maju malah udah nggak bisa lagi. Kebiasaan ya. Kita lagi bayangin lo lagi di Jakarta gitu, tato mobil. Lah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita orang lagi ngebahas berita tadi. Baiklah, selanjutnya. Ya. Terima kasih atas kepercayaannya dan pertanyaannya. Saya akan menjawab berita selanjutnya. Bayi berusia 10 bulan bernama Juanita Valentina Hernandez memiliki berat badan mencapai 20 kg. Bayi ini mengalami Cushing syndrome atau kondisi di mana level kortisol atau hormon stres yang sangat tinggi sehingga menyebabkan bayi ini cepat merasa lapar. Kemungkinan lainnya adalah bayi tersebut mengalami Prader-Willi syndrome yang menyebabkan tubuh memiliki rasa lapar yang sangat permanen. Aduh. Berita selanjutnya, Willie Murphy, nenek super yang ketagihan angkat dumbbell di usia 77 tahun. Nenek yang berasal dari New York ini mampu melakukan push up satu tangan dan mengangkat beban seberat 90 kg. Nenek ini mulai latihan angkat beban sekitar 4 tahun yang lalu. Wow. Sekarang tubuhnya pun sangat berotot dan dia mampu mengangkat beban-beban yang berat. Sangat luar biasa sekali nenek ini. Sampai keriput gitu ya. Nah, itu emang kan nenek-nenek namanya juga. Ya, bagaimana kemahirannya mengangkat dumbbell? Wow, alamak. Istilahnya digampar nenek-nenek, beneran nih digampar sama dia. Nih. Nah, juga tuh. Enggak kan cuma ngomong gitu doang. Iya. Ada lagi nih tapi beritanya ya. Oh, terima kasih atas pertanyaannya, Dewan Juri kalian dan juga seluruh pemerintah. Oh, kebiasaan nih ditanya-tanya. Iya. Berita terakhir, perbedaan salam tiga jari Indonesia dan Thailand. Di Indonesia, salam tiga jari berarti menyatukan masyarakat yang terpecah akibat gesekan politik dalam pemilu presiden lalu.
Sementara di Thailand, salam tiga jari dianggap sebagai simbol perlawanan. Jadi ternyata ada perbedaannya. Okay. Demikianlah beberapa informasi dari saya, Miss Tonight Show 2015. Wow.